yang sebenarnya. Tapi kita tak lama lagi, kita akan masuk kepada draft kita pada game yang pertama di antara pasukan Orange Esport mentang RSG. Yap, di mana kita lihat saja Angela sebagai band yang pertama tidak ingin memberikan kepada Zakos, dan of course RSG akan mengeluarkan Valentina. Boleh dikatakan kalau Valentina ini dibuka, adakah kita akan nampak sekali lagi pertambahan 100% win rate itu? Sejujurnya, kalau Valentina ini jatuh ke mana-mana pihak, saya rasa lagi nervous sebab pasukan tu kena kekalkan 100% win rate untuk Valentina ini. Namun begitu, RSG akan keluarkan hero yang sangat-sangat kuat ini terlebih dahulu. Dekat key to success Orish Esports sebentar tadi ada mengatakan kontes Karina dan juga Angela. Tetapi Angela telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pasukan Orish Esports, menandakan mereka kemungkinan tidak ingin menggunakan Karina dan terus saja dikeluarkan oleh mereka. Angela dan Karina telah dibawa keluar oleh pasukan Orange Esports. Apakah jawapan untuk pasukan RSG untuk mengeluarkan lagi dua hero yang bakal menjadi kesusahan pada drafting mereka? Pasukan RSG mungkin akan tertumpukan pada 1-1 yang kita tahu Valence punya 1-1 sangat-sangat mengerikan. Betul, dan saya rasa memang tim Orange Esports dia orang punya key to victory, key to success. Mereka kata nak contest untuk Karina dan juga Angela. Mereka kata senang, buat apa nak contest, ban je keluar Karina dan juga Angela ni sebab combo dia memang sangat-sangat berbahaya. Dan yes, Valence akan tidak dapat menggunakan 1-1 sekarang ini, tetapi masih banyak lagi hero-hero marksman yang lain, adanya Clean, adanya juga Broody dan juga adanya Popo dan Kupa yang boleh dimainkan sebentar saja lagi. Tapi daripada tim Orange Esports sekarang ini mengeluarkan Link sebagai respect band kepada Kuza. Ya, Kuza merupakan pemain Link yang sangat-sangat cermelang apabila mendapatkan hero assassin ini. Tetapi rakan-rakan, satu lagi hero yang tak dikeluarkan oleh mana-mana pihak adalah Fanny. Adakah RSG dengan band yang terakhir sebelum kita masuk kepada fasa pemilihan akan mengeluarkan Fanny ini terlebih dahulu, memberikan tanda hormat kepada Gary boleh menggunakan hero ini dengan sangat-sangat cermelang juga? Ya, kita tahu sendiri Fanny antara hero yang begitu bagus untuk pergi kepada backline dengan adanya sekiranya buff apa-apa itu diberikan kepada dia. Tetapi band di sini dibawa keluar Selena. Saya rasa mungkin satu respect band kepada pasukan Orange Esports sebab seharusnya apa yang saya nak tengok sebenarnya Izanami yang pakai Selena di sini. Ya, mungkin mereka dah ada jawapan. Mereka melepaskan Fanny. Mungkin mereka dah ada jawapan kepada Fanny tersebut, menyebabkan mereka kata, okey, kalau Orange Esports tiba-tiba mereka cakap tak nak Fanny, mereka nak ambil Selena. Mungkin perkara itu adalah lebih berbahaya kepada tim RSG. Jadi mereka memilih untuk ban dulu Selena dan first pick terhadap Grog. Okay, Grog sebagai first pick bukanlah Fanny yang seperti saya sangkakan. Grog ini masih lagi menjadi tanda tanya adakah Grog di bahagian EXP ataupun Grog di bahagian rumah sebentar nanti, memberikan sedikit sebanyak teka-teki kepada pasukan RSG. Namun begitu, sebagai first pick adalah pemilihan yang baik dengan pembaruan yang ada pada Grog sekarang ini. Build defense, ya dia keras tetapi masih lagi ada damage. Dairov telah diambil untuk pemilihan yang pertama, disertakan. Kita boleh lihat sendiri bagaimana pemilihan kedua di mana Beatrix telah diambil oleh pasukan RSG. Nampak gayanya seperti Orange play safe. Diorang ambil Grog dulu untuk diorang tengok apa yang RSG akan pakai dulu. Tetapi RSG telah menunjukkan marksman beliau iaitu Beatrix telah digunapakai di sini, disertakan dengan Dairov. Bagi saya agak sukar sebenarnya sebab Grog, kalau kita fokuskan kepada item damage, satu wild charge je sebenarnya dah separuh sebenarnya HP daripada Beatrix ini. Yep, dan Orange Esports terus cure Fanny sekarang ini, dan adanya sekali lagi Xavier akan dibawa masuk ke dalam playoff. Saya rasa dah tiga game playoff, tiga-tiga game ada Xavier dan RSG Johnson. Johnson dah dibawa masuk rakan-rakan. Saya ada bau-bau Kadita, saya ada bau-bau Hellcat juga. Mungkin boleh dibawa masuk oleh pasukan RSG. Dengan bijaknya, mereka terus saja mengeluarkan Digi, di mana kalau rapid touchdown diguna pakai, terkena pelanggaran. Dan Digi dengan adanya Times Journey boleh purifykan balik segala stun yang dikemukakan ke atas pasukan pihak lawan. Orange Esports perlu buang Kadita ataupun diorang nak buang Hellcat dekat sini. Sebab kita tahu kombinasi daripada Johnson disertakan dengan Kadita sangat-sangat membedakan. Tetapi band yang keempat
Halkett telah dibawa keluar dan cuma satu lagi. Adakah Kadita akan dikeluarkan ataupun mereka ingin saja memberikan Kadita kepada pasukan RSG? Yep, tepat tekaan Arta sebentar tadi, Halkett dikeluarkan, tidak diberikan combo dengan Johnson nanti. Tapi jawapan daripada RSG, apakah hero yang masih boleh mereka keluarkan? Tim Orange Esports masih tiada lagi marksman. Mungkin mereka boleh keluarkan hero seperti Brody ataupun Popol dan Kupa sendiri juga boleh digunakan. Sebab kita tahu Popol dan Kupa, trap dia mampu untuk memberikan vision, membuka map. Kalau Johnson jalan di kawasan mid menggunakan rapid touchdown, tim Orange Esports boleh nampak. Benar sekali. Tetapi RSGMY akan berikan fokus hero-hero yang counter sedikit ke atas Johnson ini, di mana Martis boleh digunapakai untuk mengetahui di manakah kedudukan Johnson. Dan juga ada sedikit sebanyak, kalau mekaniknya tepat, boleh mengelakkan diri daripada terkenanya pelanggaran daripada Johnson ini. Namun begitu, dengan band ke atas Digi ni, dia sebenarnya double edge sword, kerana Orange Esports boleh membawa masuk Atlas. Atlas boleh dikumpulkan dengan Xavier untuk tangkap semua orang, dan Xavier boleh dapatkan satu stun yang cantik dan juga Dawning Light. Tetapi itu daripada sudut pemilihan hero. Orange Esports band sekarang ni, adakah Kadita ataupun match lain ataupun role lain yang diberikan fokus oleh mereka? Kalau mereka ingin keluarkan Baxia pun boleh jadi juga, sebab antara pemilihan jungle yang bagus. Tetapi sekarang ni mereka melepaskan Kadita ke tangan pasukan RSG. Adakah pasukan RSG akan memilih Kadita atau mereka akan gunakan drafting yang berbeza? Kalau kita berbincang balik kepada RSG dengan buangnya Martis ini, saya pernah tengok di mana Zon pernah melakukan satu pemilihan. Oh, tanpa cakap banyak, memang Kadita menjadi pilihan untuk pasukan RSG. Yap, combo Johnson dan Kadita akan kita saksikan sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum kita nak tengok perkara itu akan terjadi, Orange Esports, apakah pick balasan? Apakah jawapan yang akan diberikan sekarang ini? Seorang gold laner masih tidak dipilih dan seperti yang Adin katakan, masih menjadi tanda tanya apakah role sebenar Grok ni. Adakah sebagai EXP laner ataupun sebagai roamer? Kita kena tengok full pick ataupun full drafting daripada Orange Esports baru kita boleh decide di manakah Grok ini akan berada. Ya, kalau Grok roamer, dia boleh menggunakan Guardian Bearer untuk melakukan roadblock ke atas Johnson ini nanti, sebab dia lebih kerap untuk lakukan roaming. Tapi kalau dekat EXP Lina, agak sukar sedikit untuk melaksanakan perkara tersebut. Namun begitu, Orange Esports dengan pemilihan yang terakhir ataupun dua terakhir, Pakito telah diambil untuk digerakkan di bahagian jungle, manakala Hilda yang akan dikunci oleh mereka. Masih lagi sama kedua-dua hero ini, Hilda ataupun Grok, boleh bertukar arah daripada Roma ataupun EXP laner. Ya, di mana kita tahu sendiri Hilda pemilihan yang bagus untuk patch yang terkini. Dengan dulunya, kalau kita nak kumpul dia punya stack tu, kita kena ada assist, kita kena ada pembunuhan. Tetapi dengan patch yang terkini, kita just kumpul saja. Hit biasa, guna skill sikit, mungkin kita akan mendapatkan spell execute lagi, boleh one shot combo. Tetapi dengan pemilihan Hilda ini, bagi untuk pasukan RSG, mereka dah susah untuk duduk dekat dalam bush kerana Hilda pasti akan masuk ke dalam bush. Dan pemilihan yang terakhir untuk pasukan RSG adalah Esmeralda. Yep, dan kita akan nampak Dairoth kemungkinan besar akan dijadikan sebagai hyper ataupun jungler untuk tim RSG. Dan apa yang menyeramkan daripada tim Orange Esports, tak kisahlah siapa roamer diorang, antara Grok ataupun Hilda, mereka akan melakukan invasi buff secepat mungkin. Ya, minta maaf Fariza, sebab dia punya penukaran pada Orange Esports banyak kali sebentar tadi. Kejap balance pegang Grok, kejap balance pegang Hilda. Tetapi inilah dia pengakhiran pemilihan untuk kedua-dua pasukan. Playoff hari yang pertama, match yang kedua, penyokong pun telah memberikan tepukan gemuruh untuk kedua-dua pasukan. Kita kena ingat, sesiapa yang tertewas pada petang ini akan pulang ke rumah, akan mengakhirkan perjalanan playoff mereka. Pada game yang pertama, draft telah dikunci. Apakah outcome yang akan berlaku di dalam Land of Dawn kali ini? Ini adalah game yang pertama. Masing-masing tim dah sediakan drafting mereka. Cuma sekarang kena execute dia. Bagaimana pelaksanaan itu akan terjadi? Yep, kita akan masuk terus ke Land of Dawn game yang pertama untuk pasukan RSGMY bertemu dengan tim Orange Esports, di mana di kawasan biru kita ada tim Orange Esports dan di kawasan merah kita ada tim RSGMY. Kita lihat sekarang ini di mana Fanny yang digunakan oleh Gary sekarang ini tidak akan diberikan gangguan, tetapi kita lihat bagaimana Min yang akan mulakan rusuhan ke atas
aku, Zhang yang menggunakan Esmeralda Jungle sekarang ini sebenarnya, Arta. Okey, dekat sini kita boleh lihat bagaimana Kadita dia kongsi EXP lane itu bersertakan, tetapi Kuza kat sini dalam keadaan bahaya. Dan kalau kita boleh lihat sendiri seperti yang Adin katakan tadi, Kuza akan fokuskan kepada jungle Esmeralda. Bagi saya tak jadi masalah sekiranya execute terhadap objektif itu dilaksanakan dengan cukup baik. Tetapi di sini Zakus, menerima damage yang begitu besar, pasifnya telah diletakkan. Gary begitu mudah sahaja mendapatkan first blood ke atas RSGM1. Namun begitu, Min tidak berputus asa, masih lagi memberikan pengangguan ke atas Kuza. Kita lihat bagaimana Izanami datang daripada arah tepi. Min terus saja menggunakan sprint, tak boleh nak larikan diri, cuba lari daripada terkena nyetan dan masih lagi selamat. Inilah dia orang kata rezeki bulan Ramadan. Yap, lihat saja petrify yang digunakan oleh Izanami, cuba untuk menangkap Min sebentar tadi, tetapi Min dengan adanya movement speed mampu untuk melarikan diri. Tapi lihat saja, stun telah pun terkena. Gary cuba untuk masuk, tetapi RSGMY disiplin yang sangat baik, pulang sedikit masuk ke dalam turret. Dengan draft yang ada untuk pasukan Orange Esports ini, di mana mereka meletakkan Hilda selaku roamer, dan Kuza merasakan dengan pengambilan. Tetapi sebelum itu, Kuza dalam keadaan bahaya cuba untuk memberikan engagement semula, tetapi Min dalam keadaan selamat. Berbalik kepada topik saya tadi, di mana Kuza pemilihan terakhir Esmeralda ini untuk counter kepada Hilda. Kalau Hilda tu akan kacau kepada jungler mereka, mereka tak risau sangat sebab shield tu boleh diserap semula dengan skill set yang ada pada Kuza ini. Okey, saya nampak Rapid Tasha telah digunapakai, tapi Izanami tak ada level 4 lagi. Yeah. Namun begitu, pelanggaran sahaja sudah mencukupi untuk mendapatkan kill penyamaan ke atas Valus, dan turtle yang pertama akan didapatkan oleh Gary. So trade 1-for-1 pada minit yang kedua ini. Yep, satu untuk satu. Tetapi turtle yang pertama sebentar tadi baru saja didapatkan oleh tim Orange Esports. RSG berada dalam keadaan kawasan jungle. Orange Esports cuba untuk mengacau. Tapi adanya Gary di sini, adanya Dawning Light daripada Man, terus saja lenyap sekelip mata Kuza sebentar tadi. Izanami cuba untuk mencari Man di bahagian belakang, tetapi Rough Wave tidak terkena kepada sasaran. Namun begitu, Gary cuba untuk mendapatkan Izanami sebentar tadi. Rapid Tajar turn. Namun begitu, Zakus kata, gerak dulu bro. Ya, dia tak nak melakukan engagement lagi kerana masing-masing daripada pasukan RSG, nyawa mereka sedikit low di sini. Nampak gayanya seperti, Grok. Di mana itu lane itu? Di bahagian tengah kalau tidak silap saya. Izanami yang telah dikorbankan. Terlampau fokus kita dekat pelanggaran, tetapi kill yang telah didapatkan oleh Grok sebentar tadi. Akim sekarang ini, flicker dibalas flicker. Tetapi tiada kill yang didapatkan sebentar tadi. Mortalala berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan. Dan sekarang ini Gary terperangkap di tengah-tengah perlawanan. Namun begitu, dengan adanya Min, dengan adanya Gary sekarang ini, mereka tidak akan berhawa nafsu tinggi untuk mendapatkan sebarang kill pembalasan. Yep, sayang sekali tadi Breath of the Ocean daripada Kadita tidak mampu, tidak dapat nak knock up mana-mana player daripada pasukan Orange Esports. Tetapi Rapid Touchdown sekali lagi membawa Izanami di atasnya, cuba untuk mencari mangsa tapi di kawasan bawah. Terlampau lambat sebentar tadi. Mortalala cuba untuk membeli masa, namun begitu masa itu akan disia-siakan sahaja. Ya, nampak gayanya pasukan Orange Esports mendominasikan di perlawanan yang terawal ini, di mana Min cuba untuk menghentikan Zakus, tetapi Zakus rasa macam tak ada apa-apa. Dan yang paling menarik sekarang, Zakus pakai skin yang boleh lihat siapa yang tumpangkan dia di belakang. Ini agak begitu berani sebenarnya. Ya, dekat sini. Lagi berani Min sebentar tadi. Dia nampak ada kereta, dia nak langgarkan ini. Dan sebenarnya sekarang ini Man akan dikejar, tetapi Purify telah digunapakai pelanggaran 2.0 sekarang ini. Cuba untuk mendapatkan Man, terkena Petrify, tetapi tiada follow up. Tak mampu untuk lakukan apa-apa. Man sempat lagi untuk melarikan diri. Zakus cuba mengejar, akan tetapi kematiannya telah diteramai oleh beliau. Izanami sebentar tadi akan diganggu oleh Min. Kalau ada Izanami, kemungkinan Man boleh dijatuhkan. Yap, 6 berbalas 2 sekarang ini berpihak kepada tim Orange Esports. Lihat saja, goal different, goal lead dipegang oleh tim Orange. Tetapi terdekatkan atas. Akim nak buat apa tadi? Kita nampak dia dah menggunakan flicker, tapi dia still bermain di kawasan Penny. Tetapi Izanami dalam keadaan bahaya. Min cuba mengacau-ngacau pasukan RSG. Nampak gayanya Kuza terpaksa turun ke padang. Datang Mortalala dan berjaya untuk mendapatkan kill. Kalau pengiraan saya tepat, 4 ahli pasukan RSG yang rotate untuk menjatuhkan Min, membelikan masa yang begitu banyak untuk Orange Esports.
mendapatkan objektif-objektif yang berlebihan sekarang ini. Ya, betul, di mana turret yang pertama sebentar tadi berjaya untuk didapatkan oleh Orange Esports di kawasan atas, tetapi lihat saja sekali lagi. Sekali lagi Gary berjaya untuk menjatuhkan Akim. Akim tidak mahu menggunakan flickernya kerana dia tahu dia gunakan flicker still akan mati, tetapi Motra Lala balas mula dengan pengambilan balance di bahagian bawah pasukan Orange ini. Ya, kita lihat bagaimana mereka tidak akan berputus asa. RNG cuba untuk mendapatkan tarik di bahagian bawah, tapi dengan ketiadaan minion agak sukar untuk mereka melakukan sebarang serangan pembalasan. Bond sebentar tadi ada dekat kawasan bush, tetapi again menjaga positionnya sahaja, tidak ingin menonjolkan dirinya sekarang ini. Sekali lagi rapid touchdown telah digunakan, target siapakah yang beliau akan cari? Ya, Motra Lala menunjukkan prestasi yang sangat bagus, tetapi Min dalam keadaan bahaya. Tetapi Min bermain di area bush dan lihatlah damage daripada Min sangat-sangat sakit kepada Zakus. Lalu datangnya Kuza, mereka terpaksa berundur ke belakang kerana objektif. Sekiranya diorang mendapatkan kill, tiada objektif yang boleh mereka ambil di sini. Yep, di minit ke-6, kill demi kill didapatkan, tapi Akim berada dalam keadaan bahaya. Wah, Akim kena power of wilderness, tetapi masih lagi ada flicker untuk melarikan diri. Dawning Light yang telah dilepaskan oleh Man hampir saja terkena kepada Akim, tapi masih lagi sempat untuk mengundurkan diri. Perjalanan tak berjaya untuk dilaksanakan kerana ada roblox daripada Min, tetapi Min akan korbankan dirinya, membuahkan hasil kepada Valence, membuahkan hasil kepada Gary untuk mendapatkan kill-kill yang diperlukan oleh pasukan Orange Esports. Dawning Light sekali lagi, Kuza mampu ke tidak beliau nak mempertahankan middle turret ini. Mortal Lala telah tiba, namun begitu Orange Esports akan akur dengan benteng pertahanan RSGMY. Ya, kita boleh lihat bagaimana corak permainan daripada pasukan Orange Esports ini. Mereka mendominasikan perlawanan ini dengan pengambilan hero yang tepat. Dan kalau kita tengok balik, RSG perlukan masa, Akim perlukan masa, perlukan item untuk bersinar semula. Tetapi pasukan Orange menggunakan drafting mereka sebaik boleh, dan Gary akan berjaya untuk mendapatkan turtle ini tanpa dikontes oleh pasukan RSG. Dan ini membenarkan untuk pasukan Orange terus menguasai Land of Dawn kali ini. Yep, lihat saja kedudukan main. Kita lihat satu lagi pelanggaran, satu lagi kill yang telah didapatkan. Double kill untuk Man sebentar tadi. Mortal Lala berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan. Double kill berbalas double kill. Valence di arah belakang keseorangan diri, tidak mampu untuk melakukan apa-apa, terpaksa mengundurkan dirinya terlebih dahulu. Pelanggaran yang boleh dikatakan agak kemas daripada pasukan RSGMY, dan Mortal Lala positionkan dirinya dengan baik untuk mendapatkan kill pembalasan tadi, Fariza. Ya, yep, betul. Tetapi di kawasan bawah sekarang ini, Mortal Lala sangat-sangat sakit damage yang dikeluarkan. Tetapi Kuza datang cuba untuk masuk sedikit, tetapi telah pun Valence ke belakang. Sebab kita tahu mereka berdisiplin, kalau tak ada nyawa, jangan ke depan, balik saja. Dan kita lihat turret yang seterusnya telah pun didapatkan. Tetapi satu lagi pelanggaran yang cantik. Rafwef yang baik daripada Izanami. Bond akan larikan diri, tetapi Gary telah ditumbangkan dengan begitu kemas sekali corak permainan RSGMY. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Sama ada Gary kenapa dia tunggu lama sangat kat situ. Sebab mungkin kepantasan daripada rapid touchdown itu, dan tarik berjaya diambil. Pasukan Orange sebenarnya telah menguasai map ini, tetapi dengan adanya kombinasi daripada Zakus dan juga Izanami ini, kombinasi diorang hampir-hampir saja terkena kepada Valence tadi. Nampak gayanya Kuza terpaksa berundur ke belakang, Gary datang untuk membantu. Lihatlah di antara game yang menjadi pertanyaan, sama ada pasukan Orange ataupun RSG yang akan menguasai pada middle lane ini. Yep, kita ingat kembali key to victory untuk tim Orange Esports, menguasai mid lane secepat yang mungkin. Yes, early game mereka dapat menguasai dengan sangat-sangat baik, tetapi bila dah nak masuk fasa mid game, bila nak masuk fasa late game, sedikit demi sedikit RSGMY cuba untuk mendapatkan map control kembali, di mana lot yang pertama sekarang ini telah pun muncul di Land of Dawn. Ya, satu lagi rapid touch yang telah digunapakai. Perjalanan telah dimulakan oleh Izanami dan juga Zakus, tetapi Orange Esports sangat-sangat bijak, duduk sahaja di dalam bush sekarang ini, cuba menyembunyikan diri daripada terkena sebarang pelanggaran. Tetapi Gary masih lagi sempat menggunakan kabel untuk melarikan diri. Izanami terperangkap. Di manakah Dawning Light sekarang ini? Man tidak perlu pun Dawning Light kerana adanya Bond untuk mendapatkan kill ke atas Izanami. Zakus telah terperangkap di dalam stun Man. Dawning Light telah dilepaskan. Zakus telah dijatuhkan. Pasukan RSGMY terpaksa melarikan diri. Kuza nyawanya masih lagi banyak, tetapi penyekatan jalan telah dilaksanakan oleh Bond sebentar tadi. Kuza cuba untuk mengundurkan diri, tetapi tidak boleh ke mana-mana.
kerana dijaga oleh Valence, dijatuhkan oleh Mana sebentar tadi. Yap, terus saja tim Origin Sport mengambil lot tersebut dan saya rasa RSJ Moy akan berada dalam keadaan bahaya sekarang ini. Tetapi Rapid Touchdown sekali lagi dibuka tetapi terlambat, lot telah pun diberikan kepada tim Orange Esports. Sebenarnya tadi apa yang saya nampak, kita nak recap sikit team fight tadi, kita nampak Izanami dia nak menyelam tapi kena stand, tak sempat kena stand dengan Xavier, terus tak boleh buat apa. Ya, tak boleh buat apa sekarang ini atas pelanggaran yang kurang kemas sebenarnya sebentar tadi atas takut. Mana nak lari? Bodoh Dingley telah dilepaskan. Mana akan mendapatkan kill tersebut? Valen satu knockout yang baik, satu stun yang baik. Orange Esports mengganas sekarang ini. Kuza telah dikorbankan. Bon terpaksa dijatuhkan sebagai mangsa yang pertama untuk Orange Esports. Lihatlah kedatangan Lord di bahagian atas untuk pasukan Orange ini. Adakah mereka akan cuba menyentuh inhibitor tara untuk pasukan RSG? Sama ada pasukan RSG, mereka punya drafting ini bergantung kepada late game apabila mereka masih ada lagi security di mana Akim yang menggunakan marksman ini boleh saja menghasilkan damage, tetapi dia perlukan item. Pasukan Orange dengan drafting yang mereka ada, mereka perlu menang pada middle game dan juga early game. Nampak gayanya di bahagian bawah sepertinya Orange perlu kebakar kerana mereka tidak ingin melakukan kesilapan dan memperluang ataupun pintu yang akan terbuka kepada pasukan RSG Malaysia MMY ini. Betul, tetapi sebentar sahaja tadi kita lihat Rapid Touchdown hampir terkena kepada Vader. Tapi Vader terlihat untuk mengelak sedikit, masih lagi mencari mangsa sekarang ini. Zakus cuma berpusing-pusing, tetapi untuk tim RSG MY sekarang ini mereka lebih fokus untuk berada di dalam base. Clearkan saja milik yang datang, tapi Valence akan dikejar. Falling Samu telah digunakan. Valence akan dikorbankan terlebih dahulu, tetapi stun yang cantik daripada Wan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana Gary semasa larikan diri terlebih dahulu. Kuza telah dikorbankan. Wan dan Man mungkin akan menjadi mangsa yang seterusnya. Mortadella cuba mendapatkan kill, tetapi Man yang outplay beliau berjaya untuk mendapatkan double kill sebentar tadi. Dawning Light yang cantik. Bon! Kombinasi jarak jauh, Orange Esports berjaya menukar nasib mereka di dalam pertarungan tadi. Kita boleh lihat bagaimana Bon disertakan dengan Dawning Light tadi. Satu kombinasi yang cukup-cukup kemas. Kalau kita boleh lihat balik, Man menggunakan Xavier sangat-sangat mengganas. 9-0-10 kalau kita tak perasan kan sebenarnya kan. Sebab saya dah nampak tadi, Man antara pemilihan yang sangat-sangat tepat pada playoff kali ini dengan pemilihan item juga. Kalau kita lihat di sini, Enchanted Talisman untuk mengurangkan cooldown disertakan Lightning Tranquion disertakan dengan Cloak of Destiny. Satu kombinasi item yang mampu untuk menghasilkan damage yang begitu besar. Dan tak dilupakan juga dengan Divine Glaive. Divine Glaive mampu penetrate semula mage defense yang ada untuk pasukan RSG MY ini. Yep, kalau kita tengok daripada segi KDA dia, bermaksud Man ni pandai jaga positioning. Dia tahu nak duduk kat mana, tak ditangkap langsung oleh tim RSG MY, tak dijumpai langsung oleh Zakus sebentar tadi. Kena ambil saya rasa tu. Nampak gayanya. Man. Orang berpuasa nak tambah pahala. Kenapa pergi curi buff tersebut? Kenapa pergi curi buff tersebut dengan jarak yang jauh? Tak disangka langsung oleh pasukan RSG MY. Pelanggaran telah dilaksanakan tetapi tidak terkena kepada sesiapa. Min akan terus kejar Izanami di bahagian belakang. Tetapi Gary memberikan sedikit kacau bilau. Tapi kita lihat Gary telah dikorbankan dengan serta-merta. Namun begitu, Donny Light yang cantik daripada Man berjaya untuk menjatuhkan Izanami sebentar tadi. Akib, nyawanya sangat-sangat rendah. Valence, lemparan di bahagian belakang. Tetapi RSG MY telah menjatuhkan beliau. Valence akhirnya sempat untuk menumbangkan Akim sebentar tadi, tetapi kemenangan lebih berpihak kepada RSG MY. Ya, pasukan RSG masih ada lagi retribution. Mereka boleh saja mengambil lot ini, tetapi diorang kena hadap dulu Valence. Valence mengeluarkan damage yang begitu besar, tetapi adakah Valence mampu untuk memberikan masa untuk pasukannya datang untuk kontes di bahagian lot ini? Lihatlah damage yang dikeluarkan oleh Valence. Valence terpaksa untuk menggunakan sebaik boleh skill yang mereka ada untuk tidak memberikan lot ini dengan sangat mudah kepada pasukan RSG. Tetapi Rapid Touchdown untuk mencari Valence dan Bon yang akan dijumpai. Bon yang akan dijatuhkan sebentar tadi, tetapi Gary mendapat melakukan satu pencurian lot yang sangat-sangat
sangat baik memberikan nafas baru untuk Orange Esports. Ya, mana-mana mainlah Gary ini datang. Tiba-tiba datang dengan bawa retribution. Mencuri lot tersebut dari tangan RSG MY. Walaupun tanpa buff, dia mampu melakukan perkara tersebut. Di mana sekarang ini, lot berpihak kepada tim Orange Esports sekali lagi berada di kawasan atas. Tetapi yang saya pelik, lihat saja kedudukan Izanami. Tapi okey, dia dah recall. Ya, dia akan recall terlebih dahulu. Dan penting pertahanan harus dilaksanakan oleh RSG MY. Valence, hampir saja dikejar Zakus. Kalau dia cepat sedikit sebentar tadi, mungkin Valence akan dikorbankan. Kita lihat sekarang bagaimana pasukan Orange cuba untuk mengambil inhibited turret untuk pasukan RSG. Mereka telah berjaya untuk mencuri. Lihatlah di situ. Stun yang baik daripada Man. Akim hampir saja dikorbankan semasa mengundurkan diri. RSG MY perlu bersatu hati sekarang ini. Tetapi kita lihat bagaimana Seven di sepi di tengah. Dawning Light yang baik. Zakus dijatuhkan. Akim dijatuhkan. Kusa dijatuhkan. Satu demi satu akan ditumbangkan oleh pasukan Orange Esports sekarang ini. Izanami pun tidak sempat untuk melaksanakan apa-apa. Mortal Lala seorang diri tidak mampu, hanya mampu melihat saja. Orange Esports akan menumbangkan Crystal dan game pertama milik Orange Esports.